Oke bro ya, ini untuk speedometer yang tadi yang kita servis lampunya mati dan kita rubah tampilannya jadi negatif display. Jadi seperti ini ya, nanti tampilannya bisa dilihat teman-teman. Nah, jadi ini jadi negatif display gini ya bro ya. Nah, lampu shiftingnya juga kita ganti warna blue ice. Ya, dan di sini tadi fungsi resetnya itu nggak fungsi, sekarang sudah fungsi lagi. Jadi bisa buat ngereset ya. Sini. Nah, selectnya juga ada fungsi. Jadi semua udah normal dan udah beres punya Bang Aldi dari Tanjung Priok. Oke, thank you banget Bang udah mau mampir ke sini ya. Alhamdulillah udah kenal ya Bang ya. Keren, mantap.